Ada di Sijuk Pembarongan. Sijuk mantap, luar biasa. Aduh, rumah panggung gini nyaman amat ya. Di embang kebun nih, luar biasa nyaman. Ini dapur rapi. Wush, kita nyoba apa deh? Ini nama madu. Trigona, teran. Hah? Trigona. Guys, trigona. Ya, terasa ya. Gimana bu? Coba. Langsung sedot aja. Ini ada tamu pengunjung yang siang nih kesini. Wadaw, hausnya. Agi itu kak, depi. Cari agin kan, nah ini airnya tuh kalau tadi dia. Oh iya, isap lah. Nice. Manis. Manis segar kak zaman. Oh. Isap. Ini langsung ya. Isap langsung. Isap langsung di lapangan guys. Di lapangan aja, Bang. Wow, mantap. Usahanya sudah. Jadi ini berapa lama nih usia membarong ini maksudnya? Guys. Ini lutuh masuk cukup lama lah membarong sih, Jon. Heeh. Enggak. Madu, Abang coba nih. Ini apa itu nak diminum dari rambin aku tadi apa itu bro? Itu madu trigona dia. Madu trigona. Berapa lama itu dari mulai sampai panen dari mulai anu bibit? Atau dari mulai awal? Masuk cepat sih dia tergantung lokasi sekitar bunga-bunga dia, mana ada bunganya semakin banyak bunganya dia, makin cepat dia. Semakin banyak bunga, semakin cepat. Cepat. Ini hanya macam madu lain kan ada madu alam juga ya. Di madu misalnya tergantung madu manis pahit itu tergantung bunga. Kalau ini dia bunga apa aja? Apakah milik macam madu pelawan misalnya, bunga pelawan? Itu masuk juga dia, masuk dalam makanan dia juga sebenarnya. Itu. Masuk juga? Kalau ini bebas juga ya? Bebas juga dia. Oke. Jadi kalau sekitaran sini kan banyak bunga-bunga batang-batang pelawan juga. Pelawan? Di belakang tuh. Batang-batang bunga-bunga, ada lah sini bunga dia. Hutan itu ya, hutan sana ya? Hutan sana, itulah. Oh, hutan kecil. Sumber makan dia. Gimana rasanya bu? Mantap gak? Mantap. Mana nak abang nyebut nak mana dit? Nyebut dit apa tu mak? Kita nyebut dulu ya, guys. Abang ini nyebut dulu nyedot ya. Madu Trigona. Jangan lupa datang dan kunjungi Membarongan Sijuk. Oke, ya. Datang dan kunjungi Membarongan Sijuk ya. Di sini di jalan apa nama ini? Membarongan Sijuk bro, Bang Adit. Jalan Sijuk kan? Jalan dalam apa ini? Jalan apa ini? Jalan Sijuk. Jalan Sijuk dalam ya. Arah ke Pegarun kalau enggak. Beda. Beda. Oke, ini sebelum ya. Masuk. Dari sebelah PLN, Mundari Tanjung. Sebelah lagi ada sebelah PLN ya? Iya. Depan Tuko masuk ada dua jalan si Mundari, jalan naik seru tinggi sebelah kanan tuh di masuk sebelah kiri sebelah PLN. Sebelum PLN Mundari Air Merbau ya dari Tanjung Banan. Oke, kita coba dulu. Susah banyak ngeluar aus ini. Nah, ya. Ini yang sehat dibanding minuman yang biasa 24.000, 21.000 sedus isi 24 ya. Itu enggak sehat ya. Ini sehat, enggak boleh disebut minuman. Bismillah. Mantap, luar biasa. Nyedot benar. Sehat nyaman kak. Tapi tidak tahan manis dia. Iya. Aw. Ketang alang-alang. Ke sini aku tak manis benar. Cip, cukup guys. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat Allah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Banyaklah bersyukur ya. Inilah madu di surat An-Nahl ya. Jadi jagalah alam. Insya Allah kalau kamu jaga alam, maka alam akan jaga kita. Oke, tetap sesuai ikutin Bang Indra dan Kak Surya di jalan-jalan sekaput. Jalan-jalan keliling Belitung. Episode Sijuk hari ini. Episode Membarongan Sijuk. Di tempat Bang Sutami. Apa namanya Membarongan Sijuk ini ya? Sijuk. Dari Membarongan Sijuk kita akan nganya juga ngupi di tempat Bang Joni Waldi. Apa nama Kupi Melawai ya? Melawai. Nah, kita akan singgah di Kupi Melawai ya. Ikutin kita terus sip keasikan dan keseruan Kak Surya, Bang Indra di Indra Junior Channel. Stop dah ya. Foto-foto yang langsung kau jalan ini. Jadi buah apa? Sabu yang lain. Kelapa-kelapa sih. Dari depannya yang ini, enggak kuat ya? Cuma ini ya, ambil dari atas semua ya. Ambil ya, ambil semuanya itu benar dia pemutar jalan situ ya. Baru mati ya. Bibit-bibit tenang tuh dikat ya.
duit, tapi banyak kawan. Apa enggak berangkat?